Yo, kipas. Ya, karena kipas itu macam-macam, ada yang depan belakang sama, atau depan belakang misalkan nggak kelihatan ininya, tulang, apa sih ini. Jadi kalau depan belakang sama itu aman, kita mau buka bagaimanapun aman, tapi kalau kelihatan depan. Jadi kalau depan belakang sama itu aman, kita mau buka bagaimanapun aman. Tapi kalau kelihatan depan belakangnya, ya harus ngepasin. Kadang perlu dilihat, misalkan kita buka, oh ini depan apa belakang, gitu. Kalaupun kebalik, begini. Kan kalau kita pegang begini kan nggak mungkin begini. Ya sudah. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, begitu dibuka, begini, kalian begitu kebalik, begitu dibalik begini sudah pas depannya, gitu ya. Megangnya dulu, megang. Oke, jadi kalau jalan boleh ditutup, ya nanti disampaikan ke siswanya, jalan boleh ditutup, boleh begini, ya jadi jalan tuh sambil, ini boleh, atau sambil begini. Kalau kipasnya besar kelihatan, tapi kalau enggak ya cuman begini. Terus di ujung jangan begini, karena ada yang megang ditutup begini aja. Jadi kayak ini cuman numpang, cuman begitu. Dan santai aja, enggak yang kayak kita pegang senjata apa gitu ya. Jadi yang santai aja tuh. Terus sekarang buka itu nanti tergantung kipasnya juga. Kalau bukanya seret, biasanya yang dari apa sih, kain apa sih, biasanya yang Bali itu ya, itu kan agak seret, itu dibantu boleh jari begini, boleh dua tangan begini. Jadi nggak begini biasanya cuma separuh kalau yang seret, tapi kalau yang begini kita begini aja, nah itu sudah kebuka. Ini tahan, ini lepas lagi. Kalau perlu begitu. Ayo. Ya, kalau pelanannya udah kebuka, ya sudah, nggak perlu sampai. Nah, ini yang buka. Sini. Bisa. Aku penasaran sih. Bisa. Nah. Itu ya. Terus nutupnya, ada yang nutupnya begini. Tapi kalau aku enggak ya. Kalau aku nutup ya sudah begini. Jadi enggak terus gini. Bukanya iya, nutupnya nah. Gitu. Buka begini, nutupnya begini. Nah. Gitu. Coba yuk. Ke depan. 5, 6, 7, go. Gitu. Jadi posenya pose cantik. Pokoknya mau begini tetap dilihat ya, jangan sampai kebalik. Siapa? Belum. Yuk, yang lain gantian. Sudah, yuk 5, 6, 7 go. Wait, nah ini jangan sampai nutupi wajah ya. Shishishu. Gitu. Oke, boleh begini. Ini kurang lebar nggak sih? Ya.
agak kesini aja deh. Nah, oke, yuk change. Cuman kalau mau kipas-kipas ya yang tetap elegan, jadi nggak gitu. Nah, jadi ya yes, pura-pura acting kipas, kipas ini nggak ada anginnya gitu loh, tapi ya tetap ini tuh boleh, tapi jangan dari sini sampai ke depan ya kipas-kipas terus, kadang ditutup, kadang kipas-kipas jalan sambil buka. Begini boleh, sambil dimainin begini boleh, terus apa lagi, sambil kipas-kipas juga boleh gitu. Jadi enggak ya, meskipun pakai apa namanya rok yang belahannya tinggi atau apa ya tetap enggak bagus kalau kebuka begini. Kalau aku tetap nih ya, apalagi rok pendek kebuka kan juga enggak. Ini aja tinggal jangan begini. Nah, jadi rapatnya tuh rapat masih, nah, gitu. Jadi nggak posisinya kebuka begini, gitu. Jadi kita jalan dari depan ke belakang. Kalau mau begini ya tetap harus ininya yang kelihatan, bukan tulang ininya, ya. Karena yang harus ke-expose kan tetap yang depan. Kecuali kalau kita sana depannya ya begini, tapi kalau kita balik, ya kita balik, gitu. Makanya ini tetap dilihat. Dilihat aja, dibalik-balik sendiri boleh. Ya, yang penting nggak kebalik. Jadi lebih baik dilihat. Nah, terus apa lagi? Ya kalau lomba oke lah ya, kalau lomba. Kalau peragaan busana udah simpel aja. Misalkan begini, asalkan tidak nutupin outfit ya, begini. Kalau enggak yang begini itu oke. Atau begini ya, oke lah. Tapi kalau yang begini terus dibuka itu lomba. Terus apa lagi tadi? Begini-begini juga ada ya, wes itu lomba oke lah. Itu atraksi kipas. Gitu. Tapi kalau peragaan busana simpel aja. Udah kalau enggak di sini buat kipas-kipas tuh beda. Terserah mau kipasnya bagaimana, yang penting buat lomba. Terus ke sini, ke tengah. Ini lagi, pakai kipas lagi. Terus ke depan lagi, terus balik. Terserah mau 2-3 kali pose boleh. Yang penting pakai ini, kipasnya. Gitu ya, untuk yang lain sambil dilihat. Nanti bisa buat referensi juga. Yuk, 5, 6, 7, go. Five, six, seven, go. Nah, ini kenapa tadi nggak ada yang muter-muter ya? Kalian tadi ada yang muter nggak toh? Melody. Maju, Iva. Gitu ya. Ini boleh. Dibuat mainan boleh. Dibuat begini boleh. Terus apa tadi? Tiara tadi apa? Oh, begini. Ya, itu. Terus apa lagi? Novi tadi? Nggak apa-apa. Buat lomba loh ya. Nggak mesti kipas itu untuk tema Imlek ya, ada Bali. Itu sambil nari Bali itu boleh kan, kalau tapi maksudnya casual ya casual, formal ya formal gitu. Terus ya sama kalau lomba fashion show ya fashion show, jangan nari itu, jangan ngedance gitu. 5, 6, 7, go.